Oke, sebelum kita menunggu, jangan lupa kita sholat dulu ya. Yang belum sholat, serahkan sholat dulu ya. Game semua, apapun itu, kalau nggak semua, oke. Kali ini kita main lagi, main FIFA ya. Apakah saya bisa bertahan lama? Karena pada beberapa saat ini, saya tidak bisa main Free Fire. Dan itu pun nggak bisa bertahan lama. Dikit-dikit kenop. Coba ini ya. Oke, kita mulai cari dulu. Aduh, feeling saya kok nggak enak gini ya. Ini pasti kenop ini dulu. Sumpah, ini takut ya. Takut kenop. Lihat. Oke. Kita sudah cari amunisi. Tembak-tembak. Loh kan, kenop. Sumpah, gue masih gak bisa main Free Fire. Bukan, tembak mati gue. Udah. Belum 2 menit itu, udah mati gue. Bangke. Ini mah pro mana ini mah. Udah nge-kill 3 dia. 2 menit udah nge-kill 3. Aku 2 menit udah mati. Ya udahlah, maklumi, namanya juga nggak bisa main, masih belajar. Ya udahlah, namanya juga masih belajar, nggak apa-apa lah. Kita lihat aja dulu ini permainannya siapa ini. Dira ini ya, AMH Dira. Duh, bukan ada yang nembakin. Semangat lah, udah gua kasih naik tuh. Lu pasti bisa. Semangat. Tuh kan, matanya lu kelihatan aja itu. Mungkin gua kebanyakan main PUBG ya, jadi nggak tahu gitu. Sumpah beda banget. Gua kalau main di Free Fire itu benci sama musuhnya tuh kalau ngeluarin glowball itu loh. Sama yang tadi ada yang ungu-ungu. Nah itu kayak perisai itu. Udah males gua itu kalau musuh gitu. Soalnya di PUBG enggak ada glowball juga, enggak ada yang perisai ungu itu. Ya tapi kan namanya belajar, masih mau menyesuaikan. Kalian mah enggak usah menghujat gitu. Apa main PUBG game haram. Semua game itu haram kalau enggak sholat. Mana ada game yang halal? Game yang halal ya itu yang mana? Coba sebutin. Gua enggak tahu soalnya. Kalau meninggalkan sholat itu haram ya. Ini mananya pro ini, lihat. Lu mau kemana sih bang? Tinggal 19 musuhnya ya. Oke lah, gak apa-apa, gak masalah. Ini cepat banget ini. Ini videonya aku cepetin 2 kali ya, biar lebih cepat, supaya tidak lama-lama. Kita cari momentum sambil kita nonton si Dira ini, supaya kita bisa mainnya lebih lancar bro. Kita tuh harus setia sama teman kita. Kalau kita udah mati ya kayak gini, udah tonton temennya, kasih support, jangan kamu tinggalin, malah kamu diam gitu. Ini mana pro ini. Ini keraja kayak gitu tuh. Sumpah mantap.
Itu tuh di bawah bro. Nggak kejar sikat musuhnya. Sikat musuhnya kan dapat kan. Bangke anak ini. Kenapa bisa kayak gitu? Ah, gua kok nggak bisa kayak elu. Gimana? Coba ajarin apa, bang? Main sendiri. Ini gimana nih, bang? Oh iya, left gitu, bang. Ini Dira, cowok apa cewek sih? Ntar gua godain, ternyata dia cowok. Anjir, mabar. Kayaknya sih cowok dia. Oke. Dia lari-lari seperti Tsubasa. Tinggal 6 lagi antara satu squad dan dua orang. Kalau gua kayak gini udah diem, gua nggak jalan-jalan. Sumpah, ini main cari musuh ini malah. Udah sendirian cari musuh, sumpah. Gua kalau kayak gini udah, gua diem aja. Ini mah malah dekati zona. Bang, gimana bang? Ayo bang, menangin bang. Kurang 5 lagi bang. Kau kurang 5 lagi bang. Oke. Enggak bisa ngebayangin, cuma ngelihat deck itu aja udah kelihatan ya. Emang kalau udah pro itu di keker sekali udah kelihatan musuhnya di mana, ada apa enggak gitu. Kalau gua harus tahan dulu 5 detik gitu ya, nyari kanan kiri gitu. Kalau ini mah enggak perlu, tinggal klik sekali enggak ada ya udah pergi. Itu coba bang. Aduh bang, nah ini bang. Ini enggak bisa gua main kalau ada blue wall terus pakai kayak gitu tuh. Ini banget ya. Belum lagi. Oke, jangan lupa subscribe ya, like dan komen. Terima kasih.